kan, ya itu agendanya ya, setiap saya punya rencana mau buka sesuatu itu ya pasti sudah diagendakan dari lama. Dan karena setiap mau buka itu nggak mau buat sesuatu yang biasa, pokoknya punya banyak kejutan untuk yang datang gitu. Dan standar restoran sama yang lainnya pasti butuh persiapan yang matang, makanya baru buka kemarin. Itu baru buka kemarin? Harusnya dari November, cuman karena saya kesana itu sudah cukup lama, baru antusiasnya mungkin kembali seperti apa kesana? Luar biasa sih, ya itu sudah dikunci dari tahun kemarin ya sebenarnya. Dan saya udah di mencari tempat itu sudah dari tahun kemarin. Dan itu daerah lumayan sentral di daerah Bukit Bintang, makanya saya memilih untuk keluar 4-0 di sini, pas 0 plus ya, no. Lebih lamanya kan renovnya, nah, karena kita kan punya standar restoran, dapurnya seperti apa, dan itu kan ada standar sendiri, menyamakan standar itu yang sudah. Kenapa Malaysia? Mungkin apa karena permintaannya di Malaysia lebih banyak atau seperti apa? Lima negara Asia yang saya buka itu yang kedua memang Malaysia. Jadi sih nggak ada apa ya istilahnya itu targetnya. Sudah ada targetnya. Setelah Hongkong saya mau ke Malaysia dulu, belum ke Singapura. Jadi setelah ini saya maunya Taiwan gitu. Setelah Taiwan maunya Thailand. Ya kita lihat aja dulu mana perizinan yang lebih cepat. Oh, pasti lima negara Asia itu sudah terplan. Akan fokus ke makanan apa? Gampang lah, kalau luar negeri mah cuma satu. Luar negeri cuma satu. Dan kita taruh orang Indonesia di sana. Tapi kok ada kekhawatiran nggak namanya dunia bisnis gitu lah ya, kok ya? Apalagi kalau misalkan berbeda-beda dulu ke luar negeri. Kekhawatirannya kenapa? Ya mungkin kayak sedang kembang utang atau segala macam. Ya, gini. Saya rasa semuanya pasti, semua yang punya usaha atau semua yang punya usaha dengan cara yang lain pasti ada tantangannya masing-masing ya. Kalau mau mikirin itu sih saya rasa nggak akan pernah maju gitu. Jadi kalau saya memikirkan ke depannya, jadi kalau memikirkan persaingan ini susah, jadi ya udah jalan aja. Fokus ke makanan aja atau minuman juga nanti? Makanan sama seperti yang main di Jakarta, sama main seperti di Jakarta, cuma di sana saya nambah makanan khas dari mereka. Jadi ada mereka nasi lemak itu sesuai dengan khasnya mereka. Kan kayak di Manado saya ada dabu-dabu, di Cirebon saya ada nasi rebon yang tidak ada di tempat-tempat atau di kota-kota lain. Itu setiap kota itu punya khasnya. Target berapa store nih di Malaysia yang bisa pakai? Target sih harusnya tahun ini 2 ya. Tapi kalau tahun ini nggak sanggup ya saya mau ke Taiwan dulu sih. Mau ke Taiwan. Udah incer-incer, cuman setiap negara itu beda-beda sih. Kalau kita mau ngontrak tempat tuh nggak